nantian yang membunuhku. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sampai rumah. Ya, yeah, home sweet home. Ini rumah kita. Ha, terus ke bilik lah. Ha, sayang, boleh? Pas kat rumah, baby. Ha, ni. Boleh? Boleh. Anak papa ni. Alah. Nenek eh. Mana cuma main anak papa ni? Kiri boleh kiri? Kiri. Sekarang ni, kiri dah jadi abang tau. Eh? Kiri kena sayang adik betul-betul. Eh? Ingat tu. Alah. Allah. Alah sayang. Nih. Sayang, saya rehat dulu. Saya nak telefon mak, kata awak dah keluar hospital. Yang satu mak pun cakap dia nak jaga awak masa awak dalam pantang. Oh, alhamdulillah, elok juga tu. Itulah. Alhamdulillah. Alah, sayang. Sayang adik tak? Maybe. Dah dapat Mama ya? Oh, Mama tengah bertungku tu, ha? Kejap ya? Dah dapat Mama ya? Udahlah tidur pula. Tidur dah? Tadi dia kata nak menyusu. Allah. Dah tengok kamu. Dah dekat kamu, tidurlah pula dia. Biar dia tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Mama sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah tidur dah. Bak tungku ni panas ni. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mak dah tak ada nanti, kamu pula jaga budak ni. Ya. Tapi jangan pandang pula dengan kiri tu. Dia anak istimewa. Ya. Insya-Allah. Insya-Allah, Mak. Selagi saya hidup, saya akan jaga dua-dua ni macam nyawa saya sendiri. Kiri. Kiri. Ha, kiri jadi abang tau. Jaga dia elok tau, eh? Kiri sayang adik. Kiri ambil adik. Ambil adik pergi mana? Nak bawa adik jalan-jalan ke? Pandai cakap kiri sekarang ni kan? Hai. Awak, saya pergi dulu. Yalah. Kalau ada apa-apa, awak telefon saya. Jangan risaulah. Mak baik. Kan ada. Makanya. Okey. Salam Mama. Ya, salam Mama ya. Okey. Nanti jumpa ya. Okey. Okey. Semua dah ada dah. Ya. Okey. Semua dah ada dah. Hati-hati sayang. Kiri sayang, kenapa diam ni? Ha? Rindu adik. Rindu adik ya. Kiri pergi sekolah dulu. Nanti dah habis sekolah boleh sambung main dengan adik ya. Okey? Okey. Pelan-pelan turun macam tu. Ha. Subhanallah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambah lauk tu. Makan betul-betul. Kenapa dia tengok je makanan tu? Kenapa tak makan? Mak cuma... Kenapa, Mak? Rindu kampung dah ke? Seminggu je lagi, Mak. Tak. Mak bukan ingat kat kampung. Mak cuma nak cakap dengan Zairi. Rumah ni kena buat kenuri doa selamat. Sebab Mak dah... Biasalah kan, nak sambut orang baru. Kita kena buat kenduri kesyukuran, doa selamat, baca Yasin, panggil orang masjid datang. Kenapa Mak tiba-tiba nak buat kenduri doa selamat pula ni? Haa, Mak. Macam ada yang tak kena je. Eh, Mak. Tak apa, Mak. Saya pergi tengok. Jangan beri tumpah makanan. Makanilah. Mak, makan. Tak ada apalah, Mak. Mak jangan risaulah, Mak. Jaga kesihatan ini elok. Jaga keluarga, ya? Ya, Mak. InsyaAllah. Jangan lupa apa yang Mak suruh buat tu, ya? Ya, Mak. Buat apa? Mak suruh buat kenduri doa selamat selepas 1 hari. Elok juga tu. Rumah ni pun tak pernah buat kenduri apa-apa pun. Kan? Ya. Elok sangatlah tu. InsyaAllah. Mak pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, pandainya cucu nenek. Mak pergi dulu, ya? Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bye, Nenek. Bye, Nenek. Bye. Ya. Yeah. Susu time. Okay.
ada orang nak datang. Tu. Taulah. Betul sayang. Dapat juga akhirnya. Thank you, Kak. Okey. Bella memang suka sangat perfume ni. Ya ke? Sedap sangat ke bau dia? Sedap. Saya cuba nak cari macam tak dapat-dapat, tak jumpa lagi. Tak ada sampai juga. Wangi. Mari nak try. Wangi kan? Kiri. Kiri, mana jumpa kotak ni? Kiri, mama tanya ni. Kat mana jumpa kotak ni? Ambil kat mana ni, kotak ni? Kiri. Kiri, mama tanya. Kat mana jumpa kotak ni? Kat mana? Eh! Kenapa Bella balik dia tak beritahu saya? Sejak saya masuk hospital, awak pun tak bawa dia jumpa saya. Masa dia nak pergi pun, saya kebetulan baru balik pada hospital. Bukan main excited lagi dia. Katanya Azlan nak masuk minang dia. Nak meminang dia? Habis awak ada telefon Azlan? Ada. Saya ada telefon Azlan. Masa tu yang Bella ada 2 hari kat sini kan. Tapi dia cakap tak ada apa. Cuma biasalah. Bella tak ikut cakap dia lah apalah. Macam tu je. Bella tak apalah kalau macam tu. Nanti saya telefon Azlan, saya tanya. Awak telefonlah Bella. Dah telefon. Lain dia tak dapat. Manalah saya tahu, Kak. Tanya saya kenapa. Bukan dia balik sana jumpa you ke? Jumpa saya? Memang taklah, Kak. Tapi kalau jumpa husband Kak, mungkin. Eh, you cakap apa ni? Hah? You mabuk, eh? You cakap merapu ni? You tahu tak? Kalau pihak universiti tahu... Hey. Aku bukan student kau tau. Eh, kau ingat, aku dah tak nak ada apa-apa hubungan dengan kau, dengan husband kau lagi. Kau faham tak? Azlan? Azlan?
bekas ni. Tahu saya Bella ni, dia tak percaya dengan benda-benda mistik ni. Takkanlah dia buat benda-benda tu semua. Eh. Tak salah saya. Esok cukup awak satu hari kan? Nak tak kalau kita buat kenduri? Malu juga. Yalah, satu hari dah. Yasin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana ambusana wa intafil lana wa tarhamna lakuna minal hasirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali washabi wasallam. Amin. Subhana rabbikal asifun wa salamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kan sudah datang. Insyaallah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ramai orang datang ini sayang. Alhamdulillah. Mak Tu, sini sekejap. Sayang, ya. Ni, saya nak kenalkan. Ni Mak Tum. Mulai pada hari ini dia akan bantu sayang untuk buat kerja-kerja rumah. Tapi dia kerja Isnin, Rabu dan Jumaat je. Boleh, eh? Mak Tum ada 13 cucu. Mak Tum nak kena jaga. Kalau Tuan Kusairi nak keluar, Mak Tum boleh tidur sini. Tak apalah. Mak Tum ni sudi nak temankan saya pun. Saya dah bersyukur sangat dah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Sayang. Sama-sama. Okey, jom. Mari kita tengok apa tu. Pintu dah kunci belum? Saya tengok pintu kunci. Abang Kiri dah balik. Siapa tadi? Dia tanya Ibu Bella. Happy birthday to you. Happy birthday to Kusairi. Happy birthday to you. Tak tengok pun tak apa ke? Kena tengok juga. Api tak ada. For you. Oh, thank you sayang. Dah. Thank you very much. And sayang, let me introduce to you adik angkat I, Bella. Oh, hi. Bella, Kusairi. And boyfriend dia? Hi. Happy birthday. Come, let's eat. Sayang, apa yang beli kat saya ni? Alah. Something special. Joy, I want you to say it. Apa benda ni? Apa tu? Something that you like. Oh, ya? Hmm. Duduk. Wait, boleh. Duduk. Hmm. Banyak makanan. Apa itu? Jaga diri tau. Kak balik Malaysia dulu. Next year, Bella habis study, balik Malaysia wajib datang rumah Kak tau. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you more.
Jaga Bella baik-baik. Siri, jom cepat. Papa ada meeting. Terlambat pula. Kan? Dah. Okey. Jom, jom, jom. Patut rasa. Dia tengah cari seseorang tu. Baik, Puan. Cepat minum. Benarlah kata cucu saya. Rumahnya besar. Rumah ni rumah peninggalan arwah ayah saya. Dia yang bersungguh suruh suami saya tinggal kat sini. Saya minta maaflah, saya nak bertanya. Makcik ni cari siapa? Makcik siapa? Makcik ni Nenek Bella. Subhanallah. Ya. Selalu mimpi. Mimpikan Bella. Dalam mimpi itu, Bella dalam kesusahan. Kalau dia susah, dia minta bantuan makcik. Memang sebelum saya bersalin, Bella memang duduk sini makcik, tapi sekarang tak lagi. Dia cakap dekat suami saya yang dia nak balik ke UK, nak bertunang. Azlan! Jangan nak bertanggungjawab. Keluarga makcik tak suka dengan dia, tak suka. Tapi waktu kami dekat UK tu, Azlan jaga Bella dengan baik makcik. Puan ada suruh dia pergi cari Bella kat mana? Ada? Ada. Apa katanya? Yalah, dia pun tak pasti Bella pergi mana. Tapi yang pastinya Bella dah balik Malaysia. Tapi itulah, dia pun macam tak nak bercakap sangat dengan saya. Laki-laki tak bertanggungjawab. Langsung tak bertanggungjawab. Puan, Puan boleh tak tolong makcik? Tolong carikan Bella. Tolong, tolong. Ini antara barang kesayangan Bella. Kalau kamu rasa nak jumpa Bella, letakkan dia di tempat tidur dia. Pasti dia akan datang sebab dia nak ambil barang kesayangan ini.
Ini antara barang kesayangan Bella. Kalau kamu rasa nak jumpa Bella, letakkan dia di tempat tidur dia. Pasti dia akan datang sebab dia nak ambil barang kesayangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya mengganggu. Saya ni Nora, kakak angkat kepada Bella waktu kat UK dulu. Saya tengah bercakap dengan Nordin ke ni, sepupu Bella? Ya, ya. Saya Nordin, sepupu Bella. Ada apa ya? Bella ada dekat sana tak? Saya tengah cari dia. Dia ada buat apa-apa yang tak elok ke? Tak. Tak, macam ni. Semalam nenek Bella datang cari Bella juga. Tu sebab saya telefon Cik Nordin ni kalau Bella ada kat sana ke atau dia ada hubungi Cik Nordin ke? Ada tak? Akak ni biar betul kak. Nenek Bella kan dah meninggal 2 tahun lepas. Masa tu dia masih belajar di UK lagi. Kenapa ni? Nenek. Nenek meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat tahu ni? Setengah jam tadi, Kak. Okey, then Bella balik Malaysia. Bella tak boleh balik. Bella tak ada duit. Okey, tak apa. Biar Kak belikan tiket untuk Bella tau. Yang penting Bella kena balik. Azlan, nak temukan Bella, eh? Saya ada exam esok, Kak. Tak apalah, Kak. Saya balik sendiri je. No. Tak boleh. Bella tak boleh balik dalam keadaan macam ni. Okey? Sayang. Sayang, tolong temankan Bella balik. Dia tak boleh balik seorang ni. Eh? Ni sayang, aku nak beritahu. Mak Tu beritahu dia tak dapat datang hari ni tau. So,